video-video review karena Ratu tuh harus berpikir jauh, apalagi yang bisa Ratu review, harus jadi kreatif, harus pikir apa yang kira-kira bisa aku review tapi nggak terlalu membahayakan lagi kayak makan deterjen kayak gitu ya kan. Sekarang Ratu mau cari aman aja reviewnya untuk sekarang, mungkin besok lain lagi, mungkin besok lebih bahaya lagi. Oke, kemarin Ratu udah ada bungkusan bag dari Sephora. Nah, orang kayak buang aja nggak apa-apa. Ratu nggak simpan plastik-plastik ini. Udah dapat waktu belanja selesai, plastik kayak gini ya buang, nggak usah disimpan terus ditaruh di atas lemari kayak gitu. Itu beda ya, itu beda karena itu dibutuhkan kayak gitu. Tapi kalau plastik kayak gini, plastik brand-brand itu Ratu nggak butuh, langsung buang. Oke, tebak Ratu mau review apa? Tebak, kasih tahu nggak ya? Ratu mau review beauty blender. Nih, beauty blender dripping in diamonds. Nih ya, Ratu belinya harganya mahal. Beli ini Ratu nggak makan 4 bulan. Ini tuh dapat 2 beauty blender, dapat 2 sabun. Nah, kita buka ya. Ratu juga belum buka. Ini udah ada receipt-nya ya. Jangan kalian kirain Ratu curi. Tolong. Ratu bukan pencuri, tapi Ratu perampas. Nih ya, belum Ratu buka juga. Belum pernah, sama-sama kita buka, kuman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, satu lagi, kuman. Masa kayak orang miskin kita, cara buka aja gak tau. Ini agak susah kayaknya. Ini kenapa aku tiri muka aku? Gimana aku ini? Ini video gak akan aku edit karena aku gak mau edit. Jadi lama aku buka nih, lama juga video yang kalian nonton. Berhasil, kuman. Buang. Oke, kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak mana look-nya? Gini ternyata. Tuh, Ratu dapat 2 beauty blender sama 2 sabunnya. Sama-sama aja kita buka dari sini. Lala, nyangkut satu. Oke, kuman. Ini ya, ini tuh ada 2 beauty blender sama 2 sabunnya. Jatuh-jatuh terus-terusan. Yang pertama akan Ratu review itu sabunnya atau beauty blender dulu nih? Beauty blendernya aja dulu ya, mulai dari yang warna biru karena Ratu suka warna ungu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rasanya tuh kayak wangi-wangi parfum kayak mana gitu. Wangi parfum, kuman. Nih, udah Ratu udah lebih besar dia. Coba kita rasa yang ini. Kayak fruity gitu. Pahit. Kalau yang ini. Kalian kalau penasaran, kalian beli aja lah. Aku gak tau gimana ceritain rasanya. Oke, sekarang sabunnya, kuman. Sabunnya kita lepaskan dulu. Dari bungkusan kasta rendahnya, sama seperti Ratu, kasta rendah. Kayak enak ya, review sabunnya. Ini kayaknya aku edit lah video ini, soalnya kepanjangan. Sih, kayak semurai. Ini kuman sabunnya. Kita review sabun pembersih beauty blendernya. Oke. Ya, yang warna pink. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah enak. Awalnya enak banget. Kayak gitulah rasanya. Berarti yang biru gak usah dicoba lagi ya. Awalnya enak. Sekian review kita hari ini. Review beauty blendernya. Oh no.